Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberitahu tutorial atau cara untuk memijat perut, karena pasien kali ini sering buang air kecil dan begah. Kita bisa mengurutnya secara pelan-pelan. Pakai minyak dulu ya. Kita pelan-pelan dulu kita urut. Seperti ini, kita tekan ke bawah ya, secara pelan-pelan, jangan ditekan dulu. Kita tekan biasa dulu seperti ini, secara pelan-pelan. Kita urut dari bagian samping bawah ke atas. Yang sini juga. Kalau ini tidak perlu menggunakan jari, ya, maksudnya jangan pakai ibu jari. Kita cukup menggunakan telapak. Oke, kita urut dari bawah ke atas. Melingkar. Tekan. Bagian sini lagi, kita tekan menggunakan telapak tangan. Sebelah sini, tekan bagian bawah ke atas. Ini agar mengurangi buang air kecil. Kita tekan lama sambil berjalan ke bawah. Kita urut seperti ini lagi bagian samping. Kita tekan bagian bawah ke atas. Oke, kali ini kita kerok dulu karena begah, menghilangkan begah. Kita kerok dulu. Kita kerok dulu. Ngeroknya pakai koin ya. Kita kerok ke bawah. Ngeroknya melingkar, enggak apa-apa. Dari bawah ke atas. Nanti titik kumpulnya di pusar.
terus kita urut, habis kita kerokin, nanti kita bisa mengurutnya kembali. Ini menghilangkan begahnya ya. Kembali ya, dari bagian bawah, dari bagian atas ke bawah, ke pusat. Sampai terus bagian bawah ke atas. Kita tekan lama ya, dari bagian sini ke sini menggunakan telapak tangan. Pelan-pelan, pelan tapi menekan. Kita tekan lama sambil berjalan ya ke bawah. Yang sebelah sini kita tekan. Ulang. Yang bagian sini kita tekan sambil berjalan ke atas. Kita kumpulkan ke pusar ya. Oke, sekarang yang bagian bawah sini ke atas. Kita tekan lama. Ambil jalan ke atas. Sudah kedengaran bunyi barusan perutnya? Oke, nah ini sudah selesai. Inilah tutorial untuk menghilangkan begah dan mengurangi buang air kecil. Terima kasih sudah menonton YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.